Akhir tahun 2024, USB-C akan diwajibkan untuk setiap telefon yang dijual di negara-negara Eropah. Okay guys, so bila cerita pasal USB-C ni, aku first time guna USB-C ni pada tahun 2018. Time tu aku pakai memang rasa macam modern sikit lah kan. Sebab boleh terbalik-terbalik charge kan. Charge pun laju. Tapi lepas 2 tahun, tahun 2020, bila aku beli gadget ke barang apa yang guna micro USB, yang charge guna micro USB, aku rasa macam micro USB ni barang purba, charger purba. Macam serius lah micro USB kan. So sebab apa micro USB ni aku rasa macam benda purba? Sebab micro USB ni senang bengkok tau. So iPhone user yang pakai lightning cable dengan USB-C cable, apa pendapat korang? USB-C dengan lightning, adakah lightning cable masih relevan? So korang komen lah kat bawah ni apa korang rasa. Okay lah, tu saja. Peace. Dia bunuh adik dia. Hey.